Okay, halo viewers, jumpa lagi dengan saya Edson untuk membuat fun reading berupa peer card reading lagi. Kali ini saya akan membuat sesi tajuk atau tema buah karma yang harus dia jalani setelah menipuku, ya. Dan perlu saya ingatkan kepada diri kamu kalau ini adalah readingan general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya, so belum tentu bisa resonate bagi kamu semua yang nonton video saya ini. Oleh sebab itu, saya memohon kebijaksanaan, kedewasaan, serta kearifan dari diri kamu di dalam menanggapi serta menelaah segala macam bentuk readingan saya ini, dan jangan pernah kamu bawa baperan terlebih dahulu, karena energi yang kebaca di dalam readingan saya ini bisa jadi sifatnya vice versa, kebolak-balik, move and flow, sesuatu yang mungkin saja sudah pernah terjadi di dalam kehidupan kamu, atau yang saya bacakan ini adalah sesuatu yang masih belum terjadi dan ditakutkan bisa terjadi nanti ke depannya. Anggap saja sebagai entertain atau hiburan, di mana readingan yang baik-baik, yang positif kita aminkan, jadikan sebagai pengharapan, sedangkan untuk readingan yang negatif kita jadikan sebagai antisipasi atau tindakan pencegahan. Namanya peer card, energinya bisa saling berkumpah ruang, saling ketuang di antara kartu-kartu kelompok yang lainnya, jadi boleh memilih lebih dari satu kartu yang kamu inginkan. Tinggal kamu sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu, atau kamu sesuaikan dengan zodiak yang akan saya sebutkan. Readingan saya ini bersifat timeless dan juga genderless. Timeless itu tidak ada batasan waktunya, kapanpun kamu menemukan video saya ini dan menontonnya juga bisa. Minggu depan, bulan depan, ataupun tahun depan juga boleh. Sedangkan genderless itu adalah unisex, tidak melihat gender, boleh pria, boleh wanita, siapapun diri kamu. Oke, saya mulai. Apa buah karma yang harus dia jalani setelah menipuku? Bagi kamu yang barusan hadir di channel saya ini, saya memohon support dan dukungan dari diri kamu dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kamu semuanya channel saya ini agar kedepannya saya makin bersemangat untuk membuat konten-konten yang lebih bisa berguna bagi diri kamu semua. Oke? Dan bagi kamu yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, silakan. Nomor WhatsApp saya tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas. Dan informasi tambahan untuk beberapa orang dari diri kamu, kalau misalnya hati nurani kamu itu ada terpanggil ya, untuk melakukan amal donasi meskipun dengan seikhlasnya ataupun seadanya untuk mendukung perkembangan channel saya ini, atau semacam nyawer melakukan pertukaran energi menciptakan karma baik, boleh ya menghubungi nomor WhatsApp saya yang tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas, atau langsung aja klik tombol thanks yang ada di bawah video saya ini. Barangkali aja melalui sedikit amal donasi yang kamu lakukan dengan seikhlas hati kamu bisa membuat hidup kamu menjadi lebih beruntung, rezeki kamu semakin berlimpah ruah, pintu jodoh kamu semakin terbuka lebar, kamu dijauhkan dari orang-orang toksik, doa dan harapan kamu lebih cepat dikabulkan oleh Tuhan, dan karma di kehidupan masa lalu kamu lebih cepat terhapuskan. Oke, di sini udah ada 3 kartu dari kiri ke kanan, 1, 2, 3, silakan kamu pilih menggunakan intuisi kamu. Kalau misalnya masih bingung, pauskan dulu videonya, bingung lagi ya udah pilih aja ketiga-tiganya sekaligus, nanti barusan kamu sesuaikan dengan situasi dan kondisi yang akan saya sampaikan. Oke, saya langsung masuk ke kartu kelompok yang pertama sebelah kiri terlebih dahulu. Iya, kita masuk ke kartu kelompok yang pertama. Kita melihat di sini ada kartu lion. Lion itu adalah singa. Singa bisa jadi kekuatan atau bisa jadi singa itu adalah simbol dari ketahanan ya, atau kesabaran. Oke. Kalau simbol dari karma di sini, ya bisa jadi orang yang satu ini ya, kesabaran dia itu sedang diuji ya. Hidupnya itu sedang dilanda oleh banyak masalah, saya lihat dari kartu lion ini. Lion ini kan simbol strength juga. Oke, kekuatan dia itu sedang digaplok ya, habis-habisan ya. Kayak semacam orang ini banyak diserang oleh orang-orang ya. Dear Heavenly God and Universe, please explain to us for viewers Supi and Two's card number 1. Apa buah karma yang harus dia jalani setelah menipuku? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu Lion. Thank you. Oke, mari kita sama-sama melihat di sini. King of Swords. Yeah. Kemudian ada kartu The Lovers. Kemudian ada kartu Wheel of Fortune,
kayaknya orang ini selalu mengalami naas ya di dalam masalah hubungan asmara percintaan. Karena di sini ada sebuah pemutusan hubungan. Dia diputusin oleh orang, bisa jadi ya. Five of Wands, sampai terjadi keributan besar. Dan terakhir ada kartu Four of Wands. Oke, ya. Sehingga dia mesti mencari aman, melindungi diri dia sendiri, dan orang yang menyerang dia itu adalah orang yang pernah menjalin hubungan pacaran dengan diri dianya tersebut. Entah si orang ketiga kayak atau apa. Saya lihat ini kuat ya, tendensinya ini kan datang dari seseorang yang pernah hadir di dalam kehidupan kamu, kayak semacam mantan ya. Oke. Saya lihat orang yang satu ini, dia tidak menggunakan perasaan, dia menggunakan logika kronologisnya ya, apa yang terjadi kemarin tersebut, dan Wheel of Fortune. Sewaktu dia datang ke dalam kehidupan kamu, dia itu hanya menggunakan modus cinta. Oke, di balik modusnya cinta tersebut, sebenarnya dia ingin mendapatkan sebuah kehidupan yang enak, sebuah keamanan, kayak semacam menjadi benalu lah ya, kalau boleh saya bilang di sini ya. Dan untuk orang yang satu ini kan, kamu udah banyak berkorban demi diri dia, tapi dia tidak menghargai pengorbanan kamu. Malahan perasaan kamu itu kan ditipu habis-habisan oleh diri dia ya. Ada kartu The Lovers di sini. Kalau kemarin tersebut kamu tidak mengambil sebuah keputusan untuk memutusin orang yang satu ini, itu karena kamu berpikir barangkali aja seiring berjalannya waktu dia itu bisa berubah kayak atau kayak gimana kan. Ya udah kasih dia kesempatan, tapi ujung-ujungnya Five of Wands, dia itu malahan makin ngelunjak. Yang ditipunya dari diri kamu kian lama, nominalnya itu kian gede. Nah, oke. Saya lihat ya, sampai tidak ada rasa lagi loh, kejam banget loh orang yang satu ini ya. Tutur katanya itu kan juga pedes banget, nyelekit banget. Ibaratnya kayak ya, beberapa orang di sini suka dimaki-maki oleh diri dia kan. Seharusnya kamu itu udah tahu dari sejak awal kalau memang orang ini benar-benar cinta kepada diri kamu, maka dia tidak akan bertutur kata yang kasar kepada diri kamu. Dan di sini ketahuan dengan sangat jelas kalau kemarin tersebut dia mendekati diri kamu, dia hanya ingin mencari sebuah Wheel of Fortune, sebuah keuntungan dari kehidupan kamu yang dilihatnya sangat mapan bagi diri dia. Mungkin kamu yang pilih kartu kelompok yang pertama ini orang yang sukses kayak atau kayak gimana kan. Makanya Lion di sini ya, nggak tanggung-tanggung. Kamu itu kan menjadi victim ya, atau menjadi korban untuk orang yang satu ini. Di mana ya, dia melakukan korban penipu, dia melakukan aksi penipuan besar-besaran untuk mendapatkan kehidupan yang nyaman, kehidupan yang enak, mencari keuntungan dari diri kamu, kemapanan kamu, hanya dengan alasan modus cinta, kan dia terus memorotin diri kamu dengan tanpa adanya perasaan kasihan sedikit pun kepada diri kamu. Oke, okay. Kalau sampai pada akhirnya saya lihat di sini sebelum putus kan sempat terjadi pertengkaran yang sangat hebat banget ya antara kamu dengan orang yang satu ini, karena beberapa orang dari diri kamu kayaknya kamu itu udah nggak tahan dengan aksi dan tindakan dia tersebut yang ibaratnya sudah ketahuan jelas modus dia itu. Aksi penipuannya itu kan sudah kebaca dengan sangat jelas oleh diri kamu. Dan ibaratnya kamu sudah tidak bisa mentolerir sikap dia lagi yang ibaratnya hanya ingin menipu ya kehidupan kamu tersebut untuk mendapatkan sesuatu keuntungan, untuk mendapatkan sesuatu yang enak tanpa adanya rasa cinta. Ya kalau memang dia ingin mencari bantuan, dia ingin hidup enak juga, seharusnya dia itu kerja kan, bukan memanfaatin diri kamu. Dan kalau misalnya dia tidak cinta kepada diri kamu, ya nggak ada salahnya dong dia itu bilang kan, kalau cinta itu tidak ada di dalam hati dia. Dia mendekati diri kamu karena kamu itu mapan, mungkin aja kamu tidak perlu sampai baperan kayak atau kayak gimana kan. Mungkin beberapa orang kamu itu masih bisa baik hati membantu diri dia kan. Tapi ini enggak, nipu ya. Kamu menjadi korban baper ya oleh orang yang satu ini. Dan sekarang apa buah karma yang harus dia jalani?
Setelah menipu diri kamu, saya lihat orang yang satu ini ada tendensi dan kemungkinan dia itu sudah menikah dengan orang lain. Tapi pernikahannya itu tidak baik-baik aja, di mana pasangan dia tersebut itu memperlakukan dia dengan sangat tidak pantas, memperlakukan diri dianya itu dengan tidak semestinya. Dan pasangan dia itu ya, udah menikah, udah berumah tangga, suka membuat keributan dengan diri dia. Udah itu pasangan dia itu suka mencari kesempatan ya untuk ya memorotin diri dianya terus. Saya lihat makan hati lah inti-intinya orang yang satu ini ya. Dan pantesan ada kartu lion di sini, kesabaran dia itu sedang diuji oleh alam semesta. Keadaan dia itu kan ibaratnya sedang mendapatkan tamparan dari alam semesta ya. Aksi dan perbuatan dia itu dibalas ya dengan hal yang sama seperti yang dia lakukan kepada diri kamu. Dan sekarang pasangan dia sendiri, orang yang sangat dia cintai, tidak bisa menghargai diri dia, dan malahan pasangan dia sendiri hanya ingin memanfaatin diri dianya aja. Oke, sudah menikah pun saya lihat ya di kartu tebaran ini ya, dia sudah menikah atau setidaknya sudah bertunangan dengan pasangan baru dianya tersebut. Tapi percuma sudah menikah, sudah berumah tangga kan, ataupun sudah lama menjalin hubungan dengan pasangan baru dia ya, tapi kalau kehidupan dia itu kayaknya tidak nyaman, tidak bahagia kan, tiap hari gaduh, bertengkar, argumen aja kan. Karena pasangan dia itu kan selalu ngulah aja dan selalu morotin duit dia terus aja. Ini dia itu ketemu dengan seorang pasangan baru yang tidak pengertian ya di sini. Oke, pas dan dia dibuat bucin oleh pasangan dianya tersebut. Setelah udah bucin, pasangan dianya itu mengambil keuntungan dari diri dia. Apapun yang dia peroleh ya disabotase oleh pasangan baru dianya tersebut. Kasihan sih saya bilang ya. Dan mau putus pun itu kayaknya udah enggak gampang lagi kan, sudah terikat secara sah kan di sebuah akte perkawinan kan. Kalaupun mau pisah ya, takutnya pasangan dia itu juga tidak akan berhenti memorotin diri dianya lagi. Pasti akan tuntut ya uang tunjangan, kayak uang bulanan, kayak atau apa kan. Saya lihat ini penipu ketemu dengan penipu lah, inti-intinya kayak gitulah ya. Oke, dan sekarang kita lihat dari tebaran saran pesan ini, apa yang mau dikatakan oleh saran pesan ini kepada diri kamu. Dear Heavenly God and Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us who pick and choose card number 1. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu lion? Thank you. Oke, di sini ada kartu golden opportunity, kesempatan emas, important doors are opening for you right now, ya. Yeah. Walk through them, ya. Yeah. Kamu disuruh, ya. Yeah. Untuk ya move on lah dari orang yang satu ini ya. Mungkin beberapa orang masih belum ikhlas ya kepada orang yang satu ini. Sementara di dalam kehidupan kamu, Tuhan telah membukakan ya kesempatan emas ya, pintu yang sangat berharga sekali untuk diri kamu. Tapi dari kamunya sendiri mungkin masih belum melangkah atau berjalan kepada kesempatan emas tersebut, karena pikiran kamu ini kan masih teringat pada orang yang satu ini. Mungkin kamu masih belum rela, kayak masih belum ikhlas, kayak di dalam hati kamu masih sakit, kayak masih konflik batin, kayak tidak terima ya sikap dan perbuatan orang yang satu ini kan. Jadi alangkah baiknya ya, supaya rezeki kamu itu lancar, kamu memiliki masa depan yang indah gitu kan, lupakanlah ya apa yang pernah dilakukan oleh orang yang satu ini. Kalau tidak, nanti ujung-ujungnya kesempatan itu pergi dari kehidupan kamu dan kamu tidak akan mendapatkan kesempatan apapun lagi. Mumpung ya alam semesta sedang berpihak kepada diri kamu, gunakanlah ya kesempatan kayak gini. Banyak sekali pintu yang akan dibukakan di dalam kehidupan kamu ya, baik rezeki, keuangan, baik dalam karir ya, kesuksesan, ataupun pintu ya dalam masalah asmara. Tapi kalau misalnya kamu tidak melangkah masuk ke dalam pintu tersebut, ya udah, berarti kamu menyia-nyiakan berkah dari alam semesta tersebut. Padahal alam semesta atau Tuhan telah memberikan hadiah pengganti kepada diri kamu. Tapi ya, intinya kamu disuruh hargailah ya pemberian dari Tuhan ya kepada diri kamu.
bisa kamu mengerti kan? Oke? Kita lihat di sini huruf inisial yang terkait pada kartu pembacaan yang pertama. Huruf inisial ini bisa jadi nama depan, nama tengah, nama belakang, alamat tempat tinggal, saudara, sepupu, keluarga, orang tua. Oke? Pekerjaan, plat mobil, plat motor, orang yang satu ini, atau nama kamu sendiri yang ketarik, atau huruf yang ada di inisial ini ada di dalam nama dia. Ada J, H, Y, B, C, E, S, U, N, G. Oke, inilah inisial yang ketarik untuk orang yang memilih kartu kelompok yang pertama. Kalau kamu merasa video reading saya ini bisa berguna untuk membantu dan menolong diri kamu, saya memohon ya support dan dukungan dari diri kamu dengan cara klik subscribe di channel saya ini supaya kedepannya saya makin bersemangat untuk membuat konten-konten yang lebih bisa berguna untuk membantu dan menolong diri kamu lagi. Mohon kerjasama bantuan dan gotong royongnya supaya channel saya ini bisa makin berkembang. Oke. Mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan kepada kamu yang pilih kartu kelompok yang ke pertama ini. Berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kamu sendiri, saran saya langsung aja kamu lakukan personal reading dengan diri saya. Oke? Ditunggu ya. Oke, kita masuk ke kartu kelompok yang kedua. Di sini ada kartu Jamaica Kinset ya, history ya, kenangan ya. Kayaknya saya merasakan orang yang satu ini kehilangan sesuatu yang sangat berharga di dalam kehidupan dia. Kayak semacam tinggal kenangan gitulah ya. History, kenangan ya. Kayaknya dan atas kehilangannya tersebut, kayaknya dia itu tidak rela ya, dan masih terus memikirkan kehilangannya itu. Dan kehilangan apa kita sama-sama melihat di sini. Dear Heavenly God and Universe, please explain to us of your Suki and Sus card number 2. Apa buah karma yang harus dia jalani setelah menipuku? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu Jamaica Kinset. History, kenangan. Thank you. Oke. Kita lihat di sini ada kartu Page of Pentacles. Ini ada kaitannya dengan masalah uang ya. The Fool, iya, akibat kecerobohan dia sendiri. Ada kartu The Magician. Oh, rupanya ditipu toh dianya tersebut ya. Dia ditipu oleh orang. Ada kartu Nine of Swords. Iya, dia tidak terima. Sampai setiap hari, setiap malam dia kepikiran terus loh. Nangis-nangis terus ya. Nggak rela dianya itu. Oke, dan ada kartu Justice. Iya, ini memang udah karma ya yang harus terjadi kepada si orang ini. Oke. Akibat kesalahan dia sendiri, kecerobohan dia sendiri. Zodiak yang terkoneksi, saya lihat ada Capricorn, Taurus, dan Virgo, Aquarius, Gemini, ada Zodiak Gemini dan Virgo, ada Zodiak Gemini, dan ada Zodiak Libra. Oke, sedikit kronologis lah ya, apa yang terjadi antara kamu dengan orang yang satu ini ya. Orang ini memang pernah menipu diri kamu dari segi masalah keuangan. Oke. Beberapa orang dari diri kamu, ini karena ada kartu The Fool ya, mungkin aja saat kamu tertipu oleh diri dia karena kamu itu terlalu naif. Kamu itu kan mungkin ya terlalu jujur menjadi seseorang manusia. Di mata kamu mungkin aja kan kamu merasa kalau kamu itu baik ya, orang-orang yang ada di sekeliling kamu itu pasti ikutan baik juga. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Saat kamu baik, ini orang yang ada di sekeliling kamu itu kan bukannya baik kepada diri kamu. Siapapun orang yang satu ini bisa jadi datang dari teman kamu sendiri, bisa jadi datang dari mantan pacar kamu sendiri, atau bisa jadi ya datang dari keluarga kamu sendiri. Orang yang memiliki hubungan keluarga dengan diri kamu. Saya lihat di sini ya, memang awal mulanya orang ini pernah meminjam duit kepada diri kamu. Pinjamannya itu kan dikit-dikit aja lah ya. Tapi kian lama kian gede ya.
dari semacam ratusan ribu ya, kian lama akan berubah menjadi jutaan. Dari jutaan berubah jadi puluhan juta, tapi tak ada satu pun ya yang dia kembalikan kepada diri kamu. Malahan ya, setelah kamu tagih kepada diri dia justice, dia itu lebih galak daripada diri kamu. Oke. Sampai kamu kayak gimana ya? Di sini kamu merasa kayak sampai sedih banget kan, kok tega banget orang yang satu ini. Saat dia datang kan minjam-minjam duit kepada diri kamu kan, suruh dia melakukan apapun, suruh dia bersungkur tersungkur di hadapan kamu atau bersujud di hadapan kamu, dia itu mau. Tapi ya, saat kamu menagih kepada diri dia, malahan kamu yang bersujud kepada diri dianya tersebut. Dia itu yang lebih galak kepada diri kamu. Dan pun, kalaupun uang kamu itu dikembalikan, tidak dalam keadaan cash ya. Tidak dalam keadaan tunai, bukan dalam keadaan tunai ya. Tidak dalam keadaan lunas sepenuhnya ya. Dikasih cicil dikit demi dikit gitu kan. Oke, kalau saya sih bilang orang yang satu ini kurang ajar banget. Dan sekarang apa buah karma yang harus dia jalani setelah menipu kamu seperti ini ya? Saya lihat di sini ada kasus penipuan uang yang terjadi kepada diri dia akibat kecerobohan dia sendiri, kelalaian dia sendiri, dan dia sangat menyesali, dan ini menjadi tekanan beban pikiran bagi dianya tersebut. Dan ada kartu justice di sini. Mungkin dia itu dijebak ya, dijebak oleh orang karena ini ada kasus uang yang merambat ya, atau merembet ya, yang sampai dibawa ke ranah hukum. Oke. Ada kasus uang, bisa jadi orang ini terlilit pinjaman online kayak atau kayak gimana kan. Oke. Saya lihat atas kasus seperti ini ya, uangnya itu tidak bakalan balik lagi kepada diri dia karena justice di sini, inilah karma yang harus dia jalani. History. Uang dia yang ditipu oleh orang, siapapun orang yang menipu uang dia tersebut, uang itu udah ripe. Meskipun dia mau lapor polisi kayak mau kayak gimana pun, uang itu tetap tidak bakalan bisa kembali lagi kepada diri dia. Dan dia tidak terima. Ada kartu Nine of Swords ya. Dia tidak terima uangnya itu dilarikan oleh teman dianya sendiri atau saudara dianya sendiri. Sampai malam hari dia tidak bisa tidur, menangis terus. Kayaknya dia nggak ikhlas ya di sini ya. Tapi satu sisi juga, apakah dia sadar, orang ini sadar ya, yang terjadi kepada diri dianya tersebut itu adalah karma. Ya, dia tahu juga justice. Ya, mungkin ini adalah karma untuk diri aku karena kemarin aku telah menipu si doi, telah menipu kamu kan. Sekarang aku kena kayak gini. Tapi satu sisi dia juga nggak ikhlas keadaan dia di dalam menanggung karma, di saat menjalani karma kayak gini dia juga nggak terima. Saya lihat dengan segala macam cara juga dia berusaha untuk ya mendapatkan uang dia itu kembali. Tapi kalau kamu bertanya, orang ini kalau misalnya pernah menggunakan uang kamu, pernah melarikan uang kamu, apakah uang itu akan dia kembalikan kepada diri kamu? Sorry, kayaknya ini tidak lagi. Ada kartu justice di sini, sedangkan uang dia aja juga dilarikan oleh orang. Gimana dia bisa ya membayar uang kamu tersebut? Gimana dia bisa melunasi uang kamu tersebut? Karena history atau sejarah di sini, uang dia itu udah tinggal kenangan. Entah aset dia lah, uang dia lah kan, yang pernah dimanipulasi oleh orang, dibawa pergi loh. Ini loh, the fool ya, sampai kehilangan jejak, kehilangan saksi, bahkan kehilangan bukti dianya itu. Oke? Nggak bakalan bisa kembali lagi kepada diri dianya ini. Sampai saya lihat kan, karena dia itu tidak terima, sampai lapor ke pihak yang berwajib. Tapi ya pihak yang berwajib juga tidak bisa membantu apa-apa. Itulah yang membuat dia itu semakin sakit hati, semakin tertekan, semakin depresi. Oke? Maunya dia dengan cara apapun uang dia itu kembali ke tangan dia. Tapi ini nggak bakalan bisa lagi kembali ke tangan dianya tersebut. Justice ada di sini. Karena inilah karma yang mesti terjadi kepada dianya itu. Oke? Kasian ya ini ya. Dia menipu diri kamu tapi dianya itu kan kayak ditipu oleh orang lain. Ya sama aja uang setan dimakan hantu. Kalau istilah dari orang Medan ya. Uang setan dimakan hantu. Uang yang dia dapatkan itu haram kan.
Maka uang itu akan raib dengan sendirinya, entah kemana, pasti hilang aja duit dia itu, ditipu oleh orang. Di sini ada kasus pinjaman online lagi yang terjadi kepada diri dia karena dia terlalu ceroboh dan dia tidak sanggup ya untuk melunasi pinjaman online dia tersebut. Dan saya lihat dia digugat juga, ada juga orang yang punya kasus kayak gini atau tidak dia digugat ya, berarti dia yang menggugat bawa ke jalur hukum untuk melaporkan orang yang menipu diri dia. Tapi percuma aja, karena ini udah karma, memang mesti terjadi kepada diri dianya itu. Oke, kita lihat di sini. Dear Heavenly God and Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us to pick and choose card number 2. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu Jamaica Kincaid History? Thank you. Mother Mary ya, expect a miracles ya. Berharaplah kepada mujizat dan keajaiban. Mungkin beberapa orang dari diri kamu nilai nominal yang pernah ya ditipu oleh orang yang satu ini dari diri kamu ini cukup gede ya, dan kamu mungkin aja juga sudah punya feeling kalau dia itu nggak mungkin bisa mengembalikan uang kamu lagi. Ya, kalau memang kejadiannya udah kayak gitu, kamu disuruh yang bisa kamu lakukan hanya berdoa aja deh. Kepada Tuhan berharaplah ya terhadap mujizat dan keajaiban kan. Dan di sini have faith that your prayers have been heard and being answered. Selalu yakin dan percaya kalau doa kamu ini kan bakalan didengarkan dan bakalan dijawab oleh Tuhan. Oke? Bisa jadi untuk beberapa orang siap-siap kamunya tersebut, kamu akan melihat keadaan seperti ini ya dengan mata kepala kamu. Kamu akan melihatnya sendiri, keadaan kayak gini terjadi kepada diri dia, bisa jadi kayak gitu ya. Tapi saran pesan di sini sih ya, untuk apa ya kamu urusin orang yang satu ini lagi? Lebih baik ya kalau kamu udah dirugikan, udah ditipu, ya banyak-banyaklah berdoa kepada Tuhan agar ya Tuhan menggantikan sesuatu yang lebih layak, menggantikan sesuatu yang lebih indah, lebih pantas kamu dapatkan. Oke, tidak banyak yang bisa kamu lakukan untuk orang yang satu ini. Meskipun kamu mau menuntut dia, kalau dia udah nggak punya duit, dia sendiri juga udah ditipu oleh orang. Kalau dia udah nggak bisa membayar kamu, ya percuma kamu polisikan dia, kan? Oke, mau dia dipenjara sekalipun, kalau uang dia itu nggak ada, kan? Kayak gimana dia melunasi hutang-hutang dia kepada diri kamu? Itu aja sih. Lebih baik kamu berdoa aja deh supaya ya Tuhan mengatur keadaan yang lebih baik kan, atau ya Tuhan menggantikan sesuatu yang lebih indah untuk diri kamu. Kita lihat inisial yang terkait di pembacaan kartu kelompok yang kedua. Inisial ini bisa jadi nama depan, nama tengah, nama belakang, alamat tempat tinggal, saudara, sepupu, keluarga, orang tua, plat mobil, plat motor orang yang satu ini, atau nama kamu sendiri yang ketarik di sini, atau huruf yang ada di inisial ini ada terkandung di dalam nama dia. L D H S W T H A D R. Inilah inisial yang ketarik ya untuk orang yang memilih kartu kelompok yang kedua ini. Semoga video reading yang saya ini bisa berguna untuk membantu diri kamu. Kalau kamu merasa video reading yang saya ini bisa berguna untuk menolong diri kamu, saya memohon ya support dan dukungan dari diri kamu dengan cara klik subscribe di channel saya ini, supaya kedepannya saya makin bersemangat untuk membuat konten-konten readingan yang lebih bisa berguna untuk membantu diri kamu lagi. Mohon kerjasama, bantuan, dan gotong royongnya supaya channel saya ini bisa makin berkembang nanti kedepannya. Oke, mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan kepada kamu yang pilih kartu kelompok yang kedua ini. Berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kamu sendiri, saran saya langsung aja kamu lakukan personal reading dengan diri saya. Ditunggu ya. Iya, kita masuk ke kartu kelompok yang ketiga. Oke, di sini kita akan melihat Virginia Woolf ya, atau vision. Vision itu adalah penglihatan. Maksudnya di sini ada nama baik ya yang rusak ya. V
vision penglihatan. Ada sebuah nama baik atau citra yang rusak dari orang yang bersangkutan. Oke. Kita lihat penjelasan dari kartu tarotnya ini kayak gimana ya. Dear Heavenly God and Universe, please explain to us for viewers Supi and Sus card number 3. Apa buah karma yang harus dia jalani setelah menipuku? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu Virginia Woolf. Thank you. Ada kartu Four of Pentacles. Orang ini greedy ya, tamak banget. Ada kartu King of Cups. Ini adalah kebingungan, suasana hati yang galau di sini. Ini kayaknya uang dia itu disabotase oleh orang ya. Oh, ada kartu Nine of Swords lagi. Oke. Beban pikiran, stres, rasa ketakutan di sini. Kemudian ada kartu The World. Hukum tabur tuai. Inilah yang harus orang ini terima ya. Dan ini sudah menjadi jalan hidup dia. Ini sudah menjadi takdir dia. Oke, dan kartu terakhir kita melihat di sini ada kartu Justice lagi. Oh my God, karma lagi. Sepertinya orang ini kesandung ya, kasus hukum ya, saya lihat ya. Di mana orang-orang pada mengira dia itu baik selama ini. Tapi di balik kebaikan dia tersembunyi ya, kayak ular beludak gitu kan, ular berkepala dua. Dan di saat terjadi ya kasus hukum yang menimpa diri dia, nama baik dia itu jadi rusak. Dan orang-orang tidak menganggap dia itu baik lagi. Kemanapun dia pergi, orang-orang tidak bisa menerima dia lagi. Dan sekarang saya ceritakan kronologis dia tersebut ya dengan diri kamu. Mungkin karena ada kartu King of Cups ya, ini adalah seseorang yang pernah kamu cintai kayak atau kayak gimana kan. Tapi saya lihat orang yang satu ini kerap kali membuat diri kamu itu kecewa. Dimana mungkin aja ya, kamu berdealing dengan seseorang yang memiliki gaya hidup yang sangat glamor banget, kalau boleh saya bilang. Orang ini sangat tamak. Oke, sangat tamak. Dia menipu kamu, dia ingin memorotin diri kamu di saat-saat, bukannya di saat-saat dia itu tidak punya duit. Saat dia memorotin diri kamu, diri dia itu sebenarnya punya tabungan, punya duit juga. Tapi ini ada karakteristik di mana orang yang satu ini greedy banget, tamak banget. Tamak banget, udah punya duit tapi merasa nggak cukup. Dia mau cari-cari lagi kan, dan carinya itu bukan dengan cara yang benar. Dengan cara membuat orang baperan kepada diri dia, kepikiran dia terus kan. Barusan dia melancarkan aksi dia untuk mendapatkan uang dari orang tersebut. Dan kamulah salah satu orang yang menjadi korban bagi orang yang satu ini. Oke, beberapa orang dari diri kamu kan setelah dia udah mendapatkan apa yang dia inginkan, sampai dia itu udah puas, meskipun di saat mencapai kepuasan, dia itu kayaknya nggak pernah puas-puas. Di saat kamu punya duit, di saat kamu masih memiliki materi, dia itu nggak pernah puas memorotin diri kamu lagi-lagi dan lagi ya, menipu uang kamu terus kan, sampai kamu itu stres banget ya, bingung ya. Sampai dia itu udah puas, di mana kamu itu sudah kayak udah mulai anjlok gitu lah ya. Udah mulai kayak bangkrut kan. Uang kamu di tabungan kamu itu udah mulai habis. Dia langsung memutusin diri kamu. Mungkin aja ini datang dari mantan kamu sendiri. Oke? Dia langsung memutusin diri kamu karena dia udah pelajari. Oh, rupanya tabungan kamu itu udah mau habis. Berarti nggak ada yang bisa saya dapatkan lagi dari diri kamu. Langsung dia putusin diri kamu. Pergilah dia mencari korban lain. Pergilah dia mencari target lain untuk dia tipu lagi. Dan saya lihat kamu sangat kecewa banget. Beberapa orang dari diri kamu ya, sampai menangis siang malam. Dibuat oleh orang yang satu ini. Kok tega-teganya ya dia kayak gitu ya. Oke, datangnya itu kan. Ngomongnya itu baik-baik. Merayu dengan baik-baik gitu kan. Oke, ada kartu King of Cups ya, kamu dibuat sampai baperan, jatuh cinta kepada diri dia. Saat kamu udah baperan, apapun kamu kasih kepada diri dia, tapi apa yang pernah dia kasih kepada diri kamu, ini tipe-tipe orang yang pelit.
Enggak pernah sepeser pun dia kasih sesuatu kepada diri kamu. Enggak pernah. Ya, yang ada dia minta-minta dari diri kamu, padahal diri dianya itu juga punya. Tapi dia masih minta kepada diri kamu. Ini penipuannya ini lebih ke arah gimana ya, tendensi keserakahan ya. Oke, tendensi keserakahan yang ada di dalam diri dia. Udah ada duitnya tapi merasa tidak cukup dan tidak cukup lagi kan. Memang ini ada yang salah pada perasaan orang yang satu ini. Dia selalu kayak merasa hidup dia itu nggak cukup, padahal uang itu dia juga punya. Tapi dia asik morotin orang terus. Asik morotin orang terus kan. Kemanapun dia pergi, dia cari duit dengan cara memorotin orang aja. Dan saya lihat di sini, salah satu korbannya itu adalah diri kamu. Mungkin pada awalnya ya, karena dia itu kan dengan gaya hidup dia itu yang glamor kan, orang-orang pada percaya dengan kata-kata dia kalau dia itu seorang pria ataupun wanita yang baik-baik gitu kan. Orang itu pada percaya, tapi sekarang ini ada buah karma yang harus dia jalani. Orang ini sedang dilanda ketakutan. Orang ini sedang menutup diri dia itu rapat-rapat dan hati perasaan dia itu sedang terguncang ya. Sampai malam hari tidak bisa tidur, stres. Kenapa kayak gitu? Semua orang, the world ya, bahkan orang-orang yang ada di muka bumi ini ya, jangankan muka bumi ya, masyarakat yang ada di sekeliling dia atau teman-teman dia yang ada di sosial media sekalipun, semuanya itu udah tahu kebusukan dia. Semuanya itu pada membicarakan diri dia, menggunjingi diri dia, menjelek-jelekkan nama dia. Dan sekarang juga ini ada kasus lain yang terjadi pada orang yang satu ini. Ini ada kasus penipuan uang yang dia lakukan, di mana kasus penipuan uang tersebut diseret sampai ke jalur hukum oleh orang. Mungkin bukan oleh diri kamu ya, tapi oleh orang lain. Dibawa sampai ke ranah hukum dan mempermalukan dia dengan teramat sangat. Nama baik dia itu, citra dia itu jadi rusak sekarang. Begitu udah kesenggol kasus hukum atas ini Four of Pentacles ya, kasus penipuan uang yang dia lakukan kepada orang-orang, langsung sontak ya, nama baik dia itu hancur semuanya. Gara-gara nilai setitik, rusak susu sebelangah, kayak gitulah ya. Inilah yang harus dia terima hari ini. Dimana hari ini perasaan dia itu udah kacau balau banget loh, sampai tidak bisa tidur di malam hari kan. Kepikiran atas kasus yang menimpa diri dia tersebut sampai dibawa ke ranah hukum, dipermalukan kan. Oke, dipermalukan hingga masyarakat semuanya itu udah tahu, orang-orang tidak percaya lagi kepada diri dia kan. Sampai ini ada kartu the word ya, sampai dia mau cari kerja pun nggak gampang lagi sekarang. Mau kerja di mana? Orang-orang masyarakat juga udah pada tahu keberadaan dia, siapa dia, karakter dia itu kayak gimana. Itulah ya, kadang-kadang kepercayaan itu kan nggak boleh sampai rusak ya guys. Kalau sempat kepercayaan itu udah rusak, kemanapun kita pergi, tak ada seorang pun yang bisa menerima diri kita lagi. Dan itu akan sangat merugikan diri kita di saat kita mencari sebuah pekerjaan. Kalau orang-orang udah tahu citra kita itu udah buruk, ada stigmanya, wah hancurlah diri kita tersebut ya. Nggak bakalan orang-orang yang ada di tempat kerja itu kan mau menerima kita lagi, kayak gitu. Ya? Kita lihat saran pesan ya, define passion ya. Oke, passion ini adalah semangat. Be honest with yourself, jujurlah pada diri kamu sendiri, what is your heart true desire ya. Apalah ya, apa yang menjadi ya, keinginan ya. Oke, keinginan dan tujuan dari hati kamu. Semoga tujuan kamu itu adalah sebuah tujuan yang baik-baik. Kamu boleh ya menjadi manusia yang memiliki tujuan di dalam kehidupan kamu, tapi orang ini setidaknya udah menjadi pelajaran bagi diri kamu. Jangan mengikuti jejak dan langkah oleh orang yang satu ini. Oke? Orang ini karena passionnya itu sudah terlalu berlebihan hingga menjelma yang namanya keserakahan. Dan akhirnya akibat dari keserakahannya itu kan bisa sanggup menipu orang untuk mendapatkan uang. Jadi ya, kalau saran pesan dari kartu inilah ya, kamu disuruh ya, sebagai seorang manusia kamu boleh memiliki tujuan hidup, tapi lihat juga tujuan hidup kamu itu apa, positif atau negatif. Kalau tujuan hidup kamu itu adalah positif, tidak merugikan, tidak mencederai orang lain, tidak memanfaatkan atau tidak
atau tidak menipu orang lain, silakan kamu lakukan. Kamu disuruh kejarlah harapan dan impian kamu, ya. Untuk orang yang satu ini kan, ya alangkah baiknya ya, biarin aja dianya tersebut. Tapi kalau misalnya nilai nominal yang dia pernah tipu dari diri kamu itu udah terlalu gede, maka kamu juga tidak boleh membohongi hati kamu sendiri. Kalau kamu itu tidak rela, mesti kamu perhitungkan kepada orang yang satu ini juga. Oke? Tapi ya dengan cara yang sehat tak ya. Dengan cara yang sehat, dengan cara yang benar kan. Kamu mempermasalahkan kembali ya masalah ini kepada orang yang satu ini. Tapi kalau misalnya nilai nominal itu tidak gede-gede banget ya, lebih baik kamu ikhlasin aja dan buka mata kamu ya. Tataplah menuju ke masa depan, raihlah ya apa yang menjadi tujuan, angan-angan, cita-cita kamu. Daripada kamu bingung ya, atau sibuk kepikiran orang yang satu ini kan, nggak ada gunanya. Nanti hidup kamu yang rugi sendiri, waktu kamu yang habis, kesempatan kamu hilang. Buat apa kamu pikirin orang yang satu ini? Lebih baik kamu disuruh kayak semangat lah, passion lah ya, semangat, antusias ya. Jangan menyerah, jangan jatuh, ayo bangkit. Oke? Kamu masih memiliki masa depan yang sangat indah ya. Kamu disuruh kejarlah harapan dan impian dari kehidupan kamu. Daripada kamu ya asik kepikiran perbuatan orang yang satu ini kepada diri kamu kan, nggak ada gunanya kan, nasi juga udah jadi bubur, mau pikir sampai kapan? Oke, jadi yang terkoneksi saya hampir lupa ya, di sini ada Capricorn, Scorpio, Gemini, ada zodiak Capricorn lagi, ada zodiak Libra, ada K, A, O, Z, N, D, F, F, ada T, ada S. Oke, inilah inisial yang ketarik untuk orang yang memilih kartu kelompok yang ketiga. Semoga video readingan saya ini bisa berguna untuk membantu diri kamu ya. Kalau kamu merasa video readingan saya ini bisa berguna untuk menolong diri kamu, saya memohon support dan dukungan dari diri kamu dengan cara klik subscribe di channel saya ini, supaya kedepannya saya makin bersemangat untuk membuat konten-konten yang lebih bisa berguna untuk membantu diri kamu lagi. Oke, mohon kerjasama, bantuan, dan gotong royongnya supaya channel saya ini bisa makin berkembang nanti kedepannya. Mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan kepada kamu yang pilih kartu kelompok yang ketiga ini. Berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simpel dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kamu sendiri, saran saya langsung aja kamu lakukan personal reading dengan diri saya. Oke, ditunggu ya. Nah viewers, sekarang saya telah membacakan ketiga deck tersebut. Doa dan harapan saya, semoga readingan saya ini bisa berguna ya untuk diri kalian. Bukan masalah resonate atau tidaknya readingan saya ini, tapi pesan-pesan positif atau bacaan-bacaan positif yang bisa mengarahkan kalian supaya kalian tahu apa yang mesti kalian perbuat dan apa yang mesti kalian hindari demi mencegah hal yang tidak diinginkan terjadi di dalam kehidupan kalian ke depannya. Oke, dan sekali lagi bagi diri kalian, kalau merasa readingan saya ini bisa berguna untuk diri kalian ya, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, comment, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya saya makin bersemangat dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna untuk diri kalian semua. Dan bagi kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, nomor WhatsApp saya tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas. Kalian dipersilakan untuk baca baik-baik segala aturan, persyaratan, dan ketentuan yang berlaku untuk layanan berbayar ini agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya. Buruan cepetan, karena siapa yang cepat dia yang akan saya utamakan, dia yang akan saya dahulukan, sedangkan yang lambat terpaksa mesti antri ya guys ya, mohon dimaklumi ya. Sedikit info tambahan ya, bagi kalian yang ingin melakukan donasi untuk perkembangan channel saya ini atau untuk membantu orang-orang yang sedang kesulitan di masa pandemi ini, dan saya tujukan kepada pengemis di jalanan kan, di perempatan atau lampu merah jalanan ya kan, karena potensi mereka itu tertular virus COVID ya, kemudian menularkannya kepada orang lain, kepada keluarga mereka ataupun kepada orang-orang yang lewat di jalanan tersebut ya, itu begitu besar banget ya. Jadi ya saya juga tidak bisa menyalahkan mereka juga karena tuntutan hidup ya, kalau tidak dengan menggunakan cara kayak gini
mereka mau makan apa juga kan guys kan? Jadi ya, kalau misalnya kalian terpanggil hati nurani kalian untuk ya melakukan donasi yang hanya seikhlasnya saja dari diri kalian ya, silakan jangan sungkan-sungkan menghubungi nomor WhatsApp ya atau ya nomor kontak yang ada di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas ya. Oke, donasi itu ya hanya seikhlasnya saja dari diri kalian sesuai dengan panggilan hati dari diri kalian. Ibaratnya kalian tengah ya menabur karma baik ya atau tengah menanam pahala dan hal baik juga yang akan kalian terima juga nantinya. Karena perbuatan baik kalian itu ya akan dicatat oleh alam semesta barangkali saja setelah melewati donasi ini kan. Ya, pintu rezeki kalian semakin terbuka, rezeki kalian akan mengalir semakin deras ya. Jodoh kalian akan semakin terbuka lebar ya. Hidup kalian akan lebih beruntung, doa-doa kalian kepada Tuhan akan lebih cepat dikabulkan, akan lebih cepat dijamah oleh Tuhan melalui magnet ya. Pahala yang kalian perbuat tersebut untuk menarik doa-doa kalian tersebut ya, lebih cepat tersampaikan kepada Tuhan dan lebih cepat ya dikabulkan oleh Tuhan kepada diri kalian. Jadi jangan pernah meragukan ya kekuatan dari donasi ini. Oke? Doa saya yang terbaik bagi diri kalian. Kalian juga jangan lupa banyak berdoa di sana ya guys ya. Kita sama-sama saling mendoakan satu sama lain. Akhir kata, saya ingin tutup dulu readingan saya ini dan pamit undur diri dari diri kalian ya. I see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian. Sadu, sadu, sadu.